Oke guys, bersama lagi dengan Pak Guru ya, masih di Kenari Mania Indonesia ya. Hari ini kita tetap akan mengunjungi tokoh inspirasi peternak kenari kita. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu di Kota Salatiga, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah suasana di Kota Salatiga. Kita sudah masuk di pusat perbelanjaan Kota Salatiga, teman-teman. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sebelah kiri kita ini adalah pusat perbelanjaan Pasaraya 1, teman-teman. Ya, kita akan terus sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ke kanan nanti bisa ke tempat wisata Kopeng, ya, teman-teman. Kita lanjut ke arah Solo, teman-teman. Ini adalah masih Jalan Jenderal Sudirman. Kita lihat Salatiga memang kota yang asri. Kanan kiri masih banyak tumbuhan rindang, teman-teman. Ya, tokoh inspirasi kita nanti adalah seseorang yang mungkin dari pekerjaannya mungkin pekerjaan yang bukan tetap, tapi mungkin bisa menginspirasi kita untuk sukses beternak kenari, teman-teman. Ya, bentar lagi kita akan memasuki kampung beliau, teman-teman. Ini kita salib dulu, teman-teman, terlalu lama ini. Salib dulu. Nah, ini masih sangat rindang Kota Salatiga. Teman-teman boleh menginap nih, sebelah kiri juga ada hotel yang sangat eksotik, teman-teman. Nah, ini hotelnya. Ya, ini kita sampai di persimpangan ABC Salatiga, teman-teman. Kalau teman-teman lurus ke arah Solo, nanti kalau teman-teman nganan ke arah Semarang, teman-teman. Tapi hari ini kita belok kiri aja. Pelan-pelan, hati-hati belok kiri. Lah, kita masuk ke kampung, teman-teman. Nah, nanti teman-teman saya ajak berhenti sejenak di oleh-oleh khas Salatiga, teman-teman, yaitu gedok. Ini sangat fenomenal di Salatiga dan di beberapa kota sudah terkenal ya. Ini adalah gedok yang sangat terkenal, gedok ketek, teman-teman. Nah, itu gambarnya ketek, teman-teman, atau gedok kera. Nah, itu rumah keranya di situ, itu rumah yang jual, teman-teman. Nah, ini sangat fenomenal, teman-teman bisa coba kalau pas mampir-mampir di Kota Salatiga untuk beli gedok ketek. Mungkin rasanya beda dengan gedok-gedok yang lain, teman-teman. Kita masuk ke perkampungan beliau ini di daerah Ngaglik Salatiga. Ya, lalu saja sudah dekat, teman-teman. Sebentar lagi kita ambil jalan ke arah kiri. Nah, ada masjid pagi ini, kita belok kiri, teman-teman. Ya, belok kiri masuk kira-kira 50 atau 100 meter ini kita masuk, dan habis itu kita belok kanan dan ambil jalan lurus ya, teman-teman. Ini cuma ada satu lah, ini belok kanan. Nanti teman-teman ikuti jalan satu ini aja sampai nanti ketemu di depan masjid, teman-teman. Nah, rumah beliau ada di sekitar masjid ini, teman-teman. Kita berhenti dulu di sini ya, teman-teman, untuk menyandarkan. Oke guys, teman-teman, kita ke tempat tokoh inspirasi kita dalam bidding kenari kali ini. Nah, ini kita sudah ada dekat di rumah beliau. Ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini kelihatannya rumah beliau ini. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita ketemu Mas Ari ini. Sama beliau. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif yang membahas perkenalan di Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, tokoh inspirasi kita dalam beternak kenari saat ini adalah beliau. Nanti kita perkenalan ya, seperti apa beliau dan keseharian beliau seperti apa. Selamat pagi, Mas Lur. Pagi, Pak. Ini tokoh inspirasi kita kali ini masih di seberang Salatiga. Kita tanya-tanya dulu sama Mas Nur, tapi sebelum bertanya sama Mas Nur, Mas Ari kalau disini panggilnya ya. Mas Nur Lestari, tapi kalau di kampung panggilannya Mas Ari, teman-teman. Seperti apa
keseharian beliau sehari-hari. Saksikan videonya berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lihat bagaimana keseharian beliau dalam menekuni profesinya ya sebagai juru parkir. Ya, ini kita coba ya rekam dari jarak agak jauh, yang ini beliau tidak tahu kalau sedang kita video syuting, teman-teman. Nah, ini adalah aktivitas beliau di Selasar Jalan Kartini, teman-teman. Kalau yang Salatiga kira-kira sudah familiar dengan daerah ini, yang sering cari aksesoris handphone ya, teman-teman ya. Jadi beliau ini akan berada di sini, shiftnya itu dari jam 10 pagi hingga pukul 15 sore, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya kenari sama beliau di sekitaran pukul tersebut ya. Jasa beliau sangat berharga bagi kita, yang mengamankan dari sepeda motor atau mobil kita dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab ya, teman-teman. Jadi teman-teman, apapun pekerjaan kita, bukan masalah pekerjaannya, tapi adalah bagaimana kita mensyukuri rezeki kita, karena ada hak anak istri kita berada di situ, teman-teman sekalian. Nah, itu tadi adalah keseharian dari Mas Ari. Kita tanya tamu ya, Mas Ari, jadi juru parkir udah berapa tahun? Sekitar 3 tahun jadi juru parkir di Selasar Kartini. Selasar Kartini, Salatiga, teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang kenari, di jam kerjanya jam 10 pagi sampai jam 3 sore ya. Jam 10 pagi sampai jam 3 sore, teman-teman bisa di sana di Jalan Kartini, nanti cari depan SMA Negeri 3 Salatiga, teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, ini materinya ada apa di tempatnya Mas Ari. Kita lihat ini kerjaan Mas Ari. Kerjaan S1. Coba ditunjukin sama teman-teman sini, Mas Ari. Nah, kita dulu review ini perjalanan F1-nya Mas Ari. Ini ring mana ini, Mas Ari? Ring Podomoro Klaten. Nah, ini ring Podomoro Klaten ya. Yang punya ring Podomoro ini belinya udah ada di Salatiga ini. Ada berapa perjalanan, Mas Ari? Ada dua, yang satu tanda tadi. Oh iya, dan Mas Ari hanya menggunakan dua pejantan, yang satu F1 ini warna kuning, yang kedua panda. Itu AF ya, AF panda teman-teman. Dan indukannya sebagian besar lokal ya? Lokal. Ada berapa indukan, Mas Ari? Ada 9 yang AF 2. Ada 9 indukan yang AF-nya 2, teman-teman. Jadi yang cetakannya nanti kalau pakai F1 tetap jadinya AF, kalau nanti yang AF jadinya ya lokal. Tapi lokalnya bagus-bagus, teman-teman. Nah, lihat tadi bagus-bagus. Itu anakannya, Mas Ari. Iya. Ya, kita coba lihat itu anakannya, Mas Ari. Nah, ini bisa diceritakan anakan dari mana nih, Mas Ari? Yang panda ini indukan Star Blue kali F1 ini tadi yang kuning. Nah, berarti statusnya AF ya. AF ya. Terus untuk yang Bon Oren ini AF Panda sama lokal. Jadinya bon. Lokal ya. Yeah. Yang hijau-hijau ini itu satu indukan sama yang Panda. Oh, satu indukan. Iya. Ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3, itu satu induk. Ini berarti AF-nya ada 3, teman-teman. Statusnya AF, teman-teman ya. Ya lumayan lah untuk besarnya ya. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya antara seri itu dengan ses itu tidak mesti sama ya, mesti sama, tapi genetiknya tetap kita cari di serinya ya. Ini anakannya Mas Ari. Ya. Awal mula bisa beternak kenari, ceritanya gimana, Mas? Awalnya kan pelihara lovebird. Ya, lovebird dulu. Ya, lovebird dulu. Lovebird dulu terus, tapi udah punya kenari satu ekor. Ya. Terus lovebird kan harga bagus, jadi terus pelihara lovebird. Semangat. Lama kelamaan harga turun dan anjlok. Terus melihat peluang pasar harga kenari kan mulai naik, jadi lovebird dikurangi untuk
beli kenari. Jadi teman-teman, di Kenari Mania saat ini itu hampir sebagian besar adalah transformasi dari Lovebird Mania ya sih. Saya sendiri juga dulu juga 3 tahun di Lovebird, terus akhirnya memang kalau teman-teman breeder itu ingin sukses, teman-teman harus lihat pasaran gitu ya. Jadi dari situ kapan teman-teman akan berhenti, kapan akan bertahan, kapan akan lanjut, bahkan kapan akan pindah haluan. Nah, ini salah satunya Mas Ari ini pindah haluan dari Lovebird ke Kenari, baru masih punya Lovebirdnya. Masih ada. Masih ada ya. Ya. Oke. Terus ini kalau per bulan biasanya bisa berapa anakan Mas Ari? Ya nggak pasti sebenarnya. Rata-rata gitu. Rata-rata ya 6-8 lah kurang lebih. Ya, 6-8 ekor itu AS-nya biasanya berapa? AS-nya rata-rata. Tempat dan overnya mbak. Jadi kalau teman-teman ini saya buat harga ya, harga itu yang paling standar bawah lah, karena peternak itu kalau ingin sukses itu jangan pakai harga standar tinggi, nanti nggak jadi laku, nggak banyak konsumen yang datang ke rumah ya. Maka kalau saya hitung pakai standar bawah, overnya taruhlah harga sekarang 100.000 itu berarti ada 400.000. Kalau AF-nya ya bakul mungkin 175 itu kali 4 700 ya. Jadi ya per bulan itu kira-kira 1 jutaan Mas hari ya. Jadi diapakan mungkin 25% lah teman-teman, maksimal itu 20% lah, namanya lokal 20% dari kos pendapatan kita itu paling berarti kita punya mungkin tabungan bersih ya sekitar 700-an Mas hari ya. Jadi 700-an teman-teman hanya dengan 9 ekor betina, 2 ekor pejantan ya. Kuncinya di ketekunan Mas Ari ya. Iya, ya, sabar. Sabar. Nah, itu sabar itu yang paling penting, banyak ya Kak sabar. Oh, enggak nulur-nulur no. Bahkan belum ada kawin dikawinkan. Ya. Oke, terus pemasaran Mas Ari? Untuk saat ini masih cuma posting lewat Facebook aja sama ya teman-teman yang udah kenal. Oh, iya. Jadi sementara postingannya ini di online shop teman-teman, di online shop dan sama rekanan lah gitu lah. Nanti mungkin ke depan ya kalau teman-teman seperti Mas Ari ini, kita juga ingin income yang lebih besar, itu bisa buat jangkauan yang lebih besar ya. Jadi online shopnya jangan hanya yang lokal ya, kalau ya, kalau ya, lokal rezekinya lokal, kalau regional rezekinya regional, kalau nasional rezekinya nasional, hanya butuh siap kirim-kirim. Tuh, terus ini target ke depan pengennya gimana kembangannya Mas Ari? Kalau pengennya sih nambah pejantan ya, SF atau satu lagi sama betina ya minim 15 lah. Nah, jadi untuk sementara ini pengennya. Jadi ini untuk peternak pemula kategorinya Mas Ari ini sudah masuk di peternak pemula teman-teman. Jadi kalau Pak Guru mengkategorikan peternak pemula itu teman-teman punya indukan minimal 8 sampai rentang sekitar 15 ekor betina, 3 ekor pejantan minimal, itu peternak pemula, yang artinya larinya sudah kepada financial income, artinya dapat pendapatan di situ Mas Ari biasanya. Tapi kalau teman-teman masih pelihara di bawah 8 ekor, 2 atau 5, itu namanya belajar peternak kenari, bukan peternak. Nanti sekarang dirinya sudah peternak lalu pemula ya. Nanti kalau sudah naik itu size-nya naik, upgrade, jumlahnya sudah di atas 25 ekoran sudah jadi breeder. Jadi breeder sudah jadi peternak yang memang mungkin income keluarganya bisa di gangguan dari sini Mas Ari. Ya. Jadi itu terakhir Mas Ari, pesan-pesan untuk teman-teman narimania gimana pun ini. Pesannya kalau pengen ternak kenari ya harus sabar, itu pasti. Terus kita konsisten apa pelihara kenarinya itu. Masalah di sini harus merawat dengan rutin ya, karena itu aset kita. Terus selanjutnya berdoa dengan tenang. Ya, jadi ada 3 kata kunci yang teman-teman harus bisa garis bawahi dengan tim pamelah yang jelas. Yang pertama, ternak itu harus sabar. Ujiannya di sini nanti yang sabar itu hanya orang mancing ya. Ternak harus sabar mendapatkan hasil ya.
Terus yang kedua, kita harus menyadari bahwa di situ ada aset kita. Karena ada aset kita, maka ya kita pelihara sebaik mungkin ya. Jadi walaupun sarinya lokal harga cuma 200.000, ada uang kita di situ, ada rezeki uang kita di situ, Mas ya. Dan yang terakhir, tidak lupa banyak-banyak berdoa ya. Kalau nggak berdoa, catat Tuhan untuk orang yang paling sombong. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan Mas Ari ya. Notabene ya, kerjaan sehari-hari membantu kita mengamankan sepeda motor kita, mengamankan mobil kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dulu parkir. Nah, itu yang belum subscribe teman-teman, silahkan subscribe di channelnya Pak Guru yang sudah. Terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.